Panen jagung ya. Jadi 3-2 ya? 3-2 Pak. Kemarin 100 baru 2 hari. 2 hari yang lalu 100. Sekarang 60.000 kebal, udah kayak harga asli. Jadi ini 60 harganya, Pak. Bawang? Kalau bawang sekarang 30-35. Tapi beras sudah mulai turun, daging harganya stabil, bawang harganya turun, akhirnya kita lihat. Kita lihat. Tapi yang saya gembira, beras turunnya sudah banyak, hampir 1.000 per kilo. Nah, ya, jadi 17, 15, ada yang 2.000 per kilo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akhir bulan sampai bulan depan akan panen raya, sehingga kembali akan normal.